بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Zuhur Masjid Raya Sumatera Barat. Walaupun dari tadi kita diguyur hujan, tapi nampaknya Bapak dan Ibu tidak menjadi kendala untuk kita bersama-sama sholat berjamaah di Masjid Raya Sumatera Barat. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berada di masjid ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti antara siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau memikirkannya. Habis detik berganti menit, habis menit berganti jam, habis jam berganti hari, habis hari berganti pekan, habis pekan berganti bulan, habis bulan berganti tahun. Kita sekarang sudah berada di bulan Januari selama 17 hari. Dan kita sudah berada di bulan Rajab, yaitu 5 Rajab. Insya Allah lebih kurang 55 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tahun baru baik tahun Masehi, tahun Hijriah. Kalau kita lihat memang Allah Subhanahu wa taala memberi pedoman hidup kepada kita. Mulai dari Nabi Adam yang kita kenal dengan suhuf. Suhuf itu jamak sahifah, lembaran-lembaran yang bisa dijawab, bisa dibaca. Kemudian dari Nabi Adam juga kepada Nabi Idris, kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sebelum terima Taurat Rasul dulu. Akhirnya Nabi Musa diberi kitab suci oleh Allah Taurat abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian masyarakat berkembang juga, 2 tahun setelah itu diberikan Zabur kepada Nabi Daud abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian masyarakat berkembang juga diberikan Injil abad pertama Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian Nabi Isa tidak berfungsi lagi, akhirnya Nabi kita yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW yang jaraknya antara Isa dengan Nabi Muhammad 571, tetapi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tahun 6662 Masehi. Tapi waktu itu belum ada waktu Nabi, belum ada tanggal Hijriah. Khalifah Abu Bakar juga begitu. Tapi waktu Umar bin Khattab, Khalifah bikin surat kepada gubernur, tidak ada pakai tanggal, tidak pakai tahun. Maka Khalifah mengusulkan kepada Umar bagaimana kita bikin tanggal. Akhirnya Umar mengundang ahli hisab, dibuatlah tahun baru Hijriah. Tapi bukan semenjak lahir Nabi Muhammad, semenjak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kemudian ya kalau tahun Masehi memang dihitung semenjak Nabi Isa lahir. Itulah dia.
baik tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Masehi itu, manusia itu ada satu riwayat mengatakan manusia itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama disebut halikun, dalam bentuk lain malunun, orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang tercela. Kelompok yang kedua khasirun, yang merugi. Kelompok yang ketiga faizun, orang-orang yang beruntung. Yang pertama tadi yang halikun atau malunun itu yang dilakukan selama tahun 2023 lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya. Baik urusan dunianya termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua khasirun, orang yang merugi. Yang dilakukan 2023 sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Yang ketiga faizun, orang-orang yang beruntung. Yang dilakukan 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau itu sudah lewat, kita menghadapi tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Kalau kita mau menjadi orang halikun, menjadi khasirun atau menjadi faizun, tentu kita yang tahu. Contoh bahwa kita selama 2023 ada sholat berjamaah kita yang tertinggal. 2024 kita tidak mau lagi. Selama 2023 kita tertinggal sholat tahajud. 2024 kita tidak mau lagi. Selama 2023 sholat duha kita baru berapa kali? Mau kita meningkatkan 2024. Dan kemudian juga sholat sunnah rawatib kita, dan juga termasuk puasa sunat kita, dan termasuk infak sunat kita. Berapa kita berinfak selama 2023, mau kita tingkatkan atau kita kurangi atau sama saja? Kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Dan kemudian apalagi yang harus kita perhatikan, yaitu adalah hablim minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablim minannas, hubungan kita sesama manusia. Jadi ajaran agama kita, baik hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah, seperti yang disampaikan tadi, dalam bentuk beribadah, baik ibadah mafrudah wajib ataupun juga ibadah sunat. Baik ibadah ruhiyah seperti sholat, puasa, ada ibadah ruhiyah maliyah, impak, wakaf, sedekah. Ada ibadah ruhiyah, maliyah, jasmaniyah, umrah dan haji. Itulah dia. Dan kemudian termasuklah hubung kita sesama manusia. Hakullah, hakul ibad. Kalau kita bersalah kepada manusia, kita harus minta maaf. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita minta ampun. Tidak perlu kita minta maaf kepada pengurus masjid. Tapi kalau kepada seseorang, kita harus minta maaf kepadanya. Allah tidak akan mau mengampuni dosa kita kalau kita belum minta maaf kepada seseorang. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, hal tadruna muflis, tahukah anda orang-orang yang bangkrut? Muflis itu menimpa atau orang yang pailit. Para sahabat menjawab, yaitu orang-orang la malin la dirhamin, orang yang merugi dalam berdagang, tidak ada harta, tidak ada dirham. Kata Nabi, tidak, bukan itu yang muflis. Yang muflis itu adalah dia rajin beribadah, sholat berjamaahnya, kemudian impaknya, sedekahnya, sholat sunatnya, hajinya, umrahnya, banyak. Cuma nanti di akhirat ada orang yang dicaci makinya, tidak sempat minta maaf kepada orang itu. Tuh, satama. Dan yang kedua, ada orang kazaf, yaitu dituduh orang berbuat zina tapi tidak ada buktinya, karena zina itu buktinya harus ada 4 orang saksi. Atau juga mencemarkan nama baik seseorang. Dan yang ketiga, memakan yang haram. Dan kemudian pernah orang kita pukul atau kita tempeleng. Semua ibadah yang kita lakukan tadi, baik sholat berjamaah, baik impaknya, zakatnya, hajinya, umrahnya, diberikan kepada orang yang kita sakiti itu.
Belum lengkap juga ibadah jelek orang tadi diberikan kepada orang yang menyakiti. Belum lengkap juga. Maka kita dilempar ke neraka. Makanya tidak boleh kita mencaci seseorang. Tidak boleh kita mencaci seseorang. Maka untuk itu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menghormati sesama kita. Tidak boleh mencaci. Dan kemudian juga tidak boleh kita menuduh seseorang berbuat yang maksiat seperti zina. Pernah terjadi waktu Nabi pergi perang, istri Nabi diundi, siapa yang akan dibawa? Pada kesempatan itu yang dapat undian adalah Aisyah. Dan kemudian setelah kembali perangan, istirahat suatu tempat, Aisyah buang air. Tetapi setelah kembali ke kendaraan, kembali Aisyah karena kalungnya tertinggal. Orang yang di kendaraan tidak tahu bahwa Aisyah tertinggal, kendaraan sudah jalan. Berdiri di tengah jalan, tidak lama kemudian setengah jam lewat si Sofyan bin Muqtal. Sofyan bin Muqtal dibawa Aisyah. Maka dituduhlah oleh si Masita, si Aisyah istri Rasul, ada Abu Bakar itu berselingkuh dengan Sofyan bin Muqtal. Tidak tanggung-tanggung rasanya. Bagaimana rasa Nabi, bagaimana rasa hati Abu Bakar, tidak tanggung. Datang ayat bahwa Aisyah tidak berbuat maksiat, berulah tenang. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Padahal Masita tadi dari kecil sampai besar berkeluarga, anak-anak, si Abu Bakar yang membiayai kehidupannya. Dan kemudian setelah difitnah anaknya, bantuan tidak pernah dihentikan oleh Abu Bakar kepada Masita itu. Itu yang kita lihat bagaimana Abu Bakar, walaupun orang itu memfitnahnya, tetapi dia tidak mengurangi. Kalau ini yang bisa kita lakukan, apapun berbeda pendapat dengan orang segala macam, dan kita tidak akan merubah bahwa kita harus membantu orang-orang miskin dan juga membantu anak yatim itu. Mudah-mudahan apa yang penceramah sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk penceramah sendiri, kemudian untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La